أقدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، وارزقنا فهما. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: dan mereka mengikuti ajaran-ajaran sihir yang dibaca pada oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, padahal Sulaiman tidak kafir dengan mengamalkan sihir. Hanya syaitan-syaitan sahaja yang kafir dengan mengamalkan sihir. Mereka mengajar sihir kepada manusia dan dari ilmu apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babel, iaitu Harut dan juga Marut. Sedangkan kedua-dua malaikat tersebut tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengingatkan, sesungguhnya kami ini adalah ujian bagimu. Oleh sebab itu, maka janganlah kamu menjadi kafir. Lalu mereka mempelajari daripada kedua-dua malaikat itu ilmu yang memisahkan antara seorang suami dengan isterinya. Sedangkan mereka tidak berkuasa memberi mudarat dengan ilmu sihirnya kepada seorang pun, melainkan dengan izin Allah SWT. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya, mereka telah meyakini sesiapa yang memilih ilmu sihir, tiadalah baginya keuntungan di hari akhirat, dan amat buruklah apa yang dipilih oleh mereka itu jika mereka mengetahui. Sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, terima kasih diucapkan kepada seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Khairiyah, Abang Amir selaku pengerusi, kepala pengerusi, setiausaha, bendahari, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Ilahi, kerana dengan limpah kurnia dan juga inayahnya serta pertolongannya, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita lagi. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurniaannya serta rahmat kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita lagi, dan insyaallah pada malam ini kita akan menyambung perbincangan dan juga perbicaraan kita dalam ayat yang ke-102 dan juga ayat yang ke-103 surah Al-Baqarah, iaitu bab yang berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman, bab yang berkaitan dengan sihir, dan juga bab yang berkaitan dengan malaikat Harut dan juga Marut yang diturunkan di negeri Babilon. Jadi pada pertemuan yang terdahulu kita telah mengulas bab yang berkaitan dengan sihir. Kita telah melihat tentang jenis-jenis sihir seperti mana yang disebut oleh para ulama. Kita juga telah mengulas mengenai hukum pengamalan sihir ataupun hukum melakukan sihir, yakni ulama sepakat berpendapat bahawa haram mengamalkan sihir, termasuk mengajar, belajar dan semua jenis yang berkaitan dengan sihir, melainkan belajar untuk menyelamatkan diri daripada fitnah sihir dan juga bahaya sihir. Dalam hadis-hadis yang sahih, banyak riwayat yang menyatakan pengamalan sihir itu termasuk dalam dosa besar, seperti mana yang disebut dalam hadis, antaranya yang berbunyi: man ata kahina
Fakat bari amin ma'unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi tukang ujung, ataupun sesiapa yang mendatangi dukun, maka dia telah terkeluar daripada Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkeluar di sini dia ada beberapa keadaan. Seandainya dia mempercayai sesuatu yang lain dan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala secara total, maka dia boleh menjadi kafir. Seandainya dia itu percaya kepada sihir, mengamalkan sihir, namun dalam masa yang sama dia tidak sampai ke tahap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak meletakkan, kita kata tidak meletakkan sesuatu melebihi Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu mungkin boleh dikatakan belum mencapai tahap kufur lagi, dia berada dalam kesesatan. Dan ada orang yang melakukan sihir sehingga mengakibatkan kematian orang lain, maka di situ ada beberapa hukum dalam kalangan ulama yang disebut, antaranya orang sebegini boleh dibunuh disebabkan oleh pengamalan sihir yang mereka lakukan. Jadi bila kita sebut tentang sihir ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan dan doa pelindung daripada sihir yang kita boleh amal, yang kita boleh amalkan. Antaranya amalan qiyamul lail, yakni solat pada waktu malam. Tak kira lah nak solat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 7 rakaat ke, 11 rakaat ke, 13 rakaat ke, terpulang kepada kita. Tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda qiyamul lail ataupun bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada waktu malam, baginda solat tidak melebihi 11 rakaat termasuk solat witir. Maknanya 2 2 2 2 kemudian disusuli dengan 3 rakaat yang terakhir yang dinamakan sebagai witir. Yakni tidak lebih daripada 11. Tapi kalau kita nak buat lebih, tak jadi masalah. Nak buat kurang pun tak jadi masalah. Bergantung kepada sejauh mana kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan amalan solat malam merupakan salah satu pelindung daripada amalan sihir dan salah satu pelindung bagi melindungi diri daripada menjadi mangsa sihir. Kemudian yang kedua adalah doa. Antaranya seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW melalui surah Al-Ikhlas dan juga melalui surah Al-A'udzu birabbil falaq dan juga surah Al-A'udzu birabbin nas. Begitu juga kita disarankan supaya membaca surah Al-Baqarah pada waktu malam. Kerana ada riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surah Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah. Kerana membacanya mendatangkan barakah, meninggalkannya mendatangkan kerugian, dan sesiapa yang membacanya tidak dapat diganggu oleh tukang-tukang sihir ataupun tuk-tuk womo yang berniat jahat ataupun ilmu-ilmu hitam yang berniat jahat ke atas kita. Mana kita berusaha nak baca satu juzuk sampai habis, nak baca satu surah sampai habis semalaman, mungkin mustahil. Maka kita ambil sedikit-sedikit, kita ambil mungkin satu muka surat satu malam, satu muka surat satu malam, ataupun kita boleh mengamalkan 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, yakni ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, yang mana Nabi kata sesiapa membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah pada waktu malam, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya. Mencukupkan baginya di sini merujuk kepada mencukupkan keselamatan, mencukupkan rahmat, mencukupkan kasih sayang bagi Allah Subhanahu, mencukupkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Maka kita beramal berdasarkan kepada apa yang kita mampu, yang wajib kita tak tinggal, yang tambahan kita beramal berdasarkan kepada apa yang kita mampu, dan seterusnya kita meningkatkan amalan kita itu sedikit demi sedikit dari semasa ke semasa. Maka insya-Allah kita akan boleh mempertahankan diri kita daripada dimasuki oleh anasir-anasir yang tidak baik. Jadi dalam bahasa Arab, homo ataupun dukun ini biasanya dikenali sebagai kahin, dikenali juga sebagai arraf, dikenali juga sebagai munajjim ataupun sahir, disebut sebagai tukang sihir, iaitu orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, menilik isi hati, membaca fikiran, nasib, masa depan, jodoh. Kemudian Tok Bomo ni kadang-kadang dia boleh tahu di mana orang hilang,
dia di mana benda tu hilang dan sebagainya dengan cara melihat bintang, telapak tangan, perkiraan tarikh lahir dan pelbagai cahaya lagi. Dia dalam satu dalam satu keadaan, suatu ketika dahulu ada satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu astrologi. Ilmu astrologi ini adalah satu bentuk ilmu dengan melihat pergerakan bintang dan juga melihat bentuk bintang untuk meramal mengenai sial ataupun tidak sialnya sesuatu perkara, untuk meramal baik buruknya sesuatu perkara. Dan ilmu yang berkait dengan ilmu astrologi ini biasanya dikaitkan dengan zodiak-zodiak yang tertentu. Lahir pada bulan Februari, zodiak dia apa, Pisces apa dan sebagainya, maka akan kamu adalah orang yang sebegini, sebegini dan juga sebegini. Seperti contoh yang ada dalam majalah-majalah remaja suatu ketika dahulu. Maka kaedah melihat bintang dan meramalkan nasib itu juga termasuk dalam apa yang dinamakan sebagai perdukunan ataupun penujuman. Dikenali dengan istilah ilmu tanjim dalam bahasa Arab. Ilmu astrologi tidak diterima oleh para ulama dan para ulama mengatakan ia termasuk dalam kategori ilmu perbomohan, ilmu ramalan ataupun ilmu tilikan yang dilarang oleh Islam. Adapun belajar ilmu astronomi, yang ini belajar mengenai falak, nak tahu waktu masuk solat dan sebagainya, melalui pergerakan-pergerakan bintang dan sebagainya, maka itu dibenarkan tanpa mengaitkan dengan sial ataupun baik atau buruk nasib sesuatu, tanpa mengaitkannya dengan sial ataupun tidak sialnya sesuatu perkara, maka mempelajari ilmu astronomi dibenarkan dan ia merupakan salah satu daripada cabang-cabang ilmu dalam Islam. Yakni ilmu astronomi ini atau kita sebut ilmu falak lah, yang kita nak tahu waktu sahur pukul berapa, waktu berbuka pukul berapa, nak tahu solat zuhur pukul berapa, nak tahu arah kiblat yang paling tepat kat mana dan sebagainya. Itu dinamakan sebagai ilmu astronomi ataupun ilmu falak yang berbeza dengan ilmu astrologi yang menilik bintang untuk melakukan ramalan-ramalan terhadap suasana-suasana dan juga keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi bomoh ataupun dukun ini biasanya turut bekerjasama dengan jin bagi menyakiti atau menzalimi sasaran mereka, memisahkan suami dengan isterinya atau menjadikan mereka itu kembali bersama. Amalan perbomohan ataupun perdukunan ini juga seringkali dikaitkan dengan perlakuan ataupun kejadian paranormal, iaitu sesuatu yang sukar dijelaskan secara saintifik ataupun sukar untuk dijelaskan secara rasional. Maknanya bila sesuatu itu berkait dengan Tok Pomo ni, biasanya kita doktor tidak dapat nak menjelaskannya dengan baik mengenai situasi dan juga keadaan berikut, disebabkan sains tidak mampu untuk berbicara mengenai perkara tersebut. Dan kebiasaannya ini terjadi apabila seseorang itu dikenakan, apabila seseorang itu terkena ilmu-ilmu sihir, terkena histeria, meracau dan sebagainya, maka kadang-kadang doktor ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia tak dapat nak jumpa dan juga tak dapat nak cari apa masalah yang sebenarnya di sebalik perkara tersebut. Kerana ilmu kedukunan ataupun ilmu Tok Bomo ini kebiasaannya dia berkait dengan alam gaib dan biasanya mendapat bantuan dan juga pertolongan daripada jin. Okey. Kemudian bila kita sebut tentang ilmu perbomoan, ilmu terbomoh ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam menghadapi isu perbomohan dan juga perdukunan, terdapat beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan berkenaan dengan perkara ini. Antaranya adalah seperti hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendatangi kahin ataupun mendatangi Tok Bomo ataupun dukun dan dia membenarkan ucapannya. Maknanya bila Tok Bomo tu dia pergi jumpa Tok Bomo tu kata, "Oh, kamu ni tengok kat tapak tangan kamu ni tak lama dah nak hidup ni." Contohlah macam itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ataupun tengok kepada muka kamu ni ada masalah ni, itu dan juga ini. Dia depan kita tukar gitu. Kemudian kita membenarkan ucapan dia dan percaya pula kepada apa yang dia ucapkan itu, sehingga menimbulkan kerisauan dalam diri kita.
maka kata Nabi, dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi kata, sesiapa yang mendatangi Tok Bomo dan bertanya kepadanya akan sesuatu, yakni Tok Bomo yang dikenali sebagai Tok Bomo yang fasik, maka tidak akan diterima salamnya selama 40 malam. Selama 40 malam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi Ibnu Asir menjelaskan bahawa peramal ataupun Tok Bomo adalah ahli nujum yang mendakwa mengetahui ilmu ghaib. Padahal hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui mengenai perkara-perkara wahyu. Tukar ramal ini termasuk dalam kategori kahin ataupun termasuk dalam kategori dukun. Al-Baghawi pula menerangkan Al-A'raf ataupun peramal adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara tertentu dengan cara-cara yang tertentu yang dipakai seperti petunjuk akan barang hilang atau tempat hilangnya barang dan semisal dengannya. Sedangkan kahin pula adalah orang yang memberitahu akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Dan pendapat lain mengatakan kahin adalah orang yang mengetahui apa yang ada dalam hati, yakni mengetahui isi hati, membaca fikiran seseorang. Jadi kesemua itu dimaksudkan dengan perkataan dukun, dimaksudkan dengan perkataan bomo, dimaksudkan dengan orang yang suka untuk meramal dan juga menilik nasib. Dan perkara itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana tak ada seorang pun yang mengetahui mengenai perkara-perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dapat mengetahui perkara-perkara gaib melainkan apa yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada orang yang sedang bernasyid. Dan antara salah satu lirik nasyid yang dibuat oleh orang tersebut, dia kata, telah datang kepada kami orang yang mengetahui mengenai masa depan. Dia tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, jangan kamu sebut begitu. Kerana yang mengetahui tentang masa depan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dan Nabi hanya mengetahui melalui pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tentang tukar ramal, tok bomo ataupun tok dukun ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ilmu ini merupakan ilmu yang terkenal di bumi Nusantara, seperti di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, dan juga tidak terlepas di sekitar-sekitar beberapa kawasan yang lain. Cuma bentuk Tok Bomo ni dia berbeza mengikut budaya, berbeza mengikut negara, dan juga berbeza mengikut karakter sesetengah bangsa. Kalau Tok Bomo orang Melayu, dia pakai semuta, dia pakai baju hitam, seperti orang yang sedang nak bersilat. Kalau Tok Bomo orang asli, dia ada gaya dan pakaian dia yang tersendiri. Jadi antara amalan dan dakwaan yang pernah dibuat oleh beberapa Tok Bomo di Malaysia adalah seperti berikut. Antaranya ialah, ada Tok Bomo ni mendakwa bahawa ilmu yang diperoleh adalah hasil daripada ajaran yang diterima daripada seekor harimau jadian yang bernama Tok Tepu ketika sedang bertapa di sebuah telaga batu di sebuah gua. Jadi ilmu-ilmu yang berkait dengan Tok Bomo, Tok Dukun, Tok Ramal Nasik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia banyak berkait dengan ilmu-ilmu yang diperoleh melalui pertapaan. Kalau tuan-tuan tengok dalam cerita Piramli, yang mereka kena bertapa dalam peringgimu dalam sebuah telaga tu kan. Lalu Tok Guru dia kata sebut mambang tanah, mambang air, mambang putih. Dia orang pergi mengarut entah apa mambang. Aku tak tahu dia sebut tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perkataan mambang itu, menyeru mambang itu merupakan salah satu daripada tradisi. Salah satu daripada tradisi perbomohan orang Melayu ataupun tradisi seruan orang Melayu suatu ketika dahulu sebelum daripada kedatangan Islam. Apabila Islam datang, Islam banyak mengubah pandangan alam orang Melayu, banyak mengubah corak pemikiran orang Melayu daripada percaya kepada benda-benda gaib, mambang dan sebagainya kepada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Cerita Piramli itu dia merupakan kritikan sosial kepada budaya-budaya orang Melayu yang terdahulu.
yang menjadikan mambang, yang menjadikan busur, yang menjadikan perigi buta, yang menjadikan itu dan juga ini sebagai bahan untuk mereka jadikan sebagai sesuatu yang boleh mendekatkan diri dan juga menguatkan diri mereka kepada pencipta. Maka itu adalah tradisi yang berlaku suatu ketika dahulu. Bila nak masuk, nak dapatkan satu-satu ilmu, kena bertapa selama beberapa hari. Jadi setelah itu, lepas bertapa di sebuah telaga batu, di sebuah gua, menyambung semula pertapaannya dan berguru dengan seekor naga dan ikan duyung selama 77 hari di Pulau Sembilan, Bangan Datuk. Ada dulu ilmu ini. Kemudian, antara contoh ajaran perbomohan dan juga perdukunan yang menyeleweng antaranya ialah meminta pesakit untuk menunaikan solat hajat dengan kaedah tertentu yang agak berat seperti selama 10 malam dengan satu imam dan 11 makmum bagi tujuan mengubat penyakitnya. Jika tidak mampu, perkara tersebut boleh diwakilkan kepada bomoh itu sendiri dengan bayaran tertentu yang tinggi bagi tujuan tersebut, yakni minta pengeras. Kemudian, ada lagi contoh untuk bomoh. Ajaran untuk bomoh yang menyeleweng ialah melakukan hubungan dengan pesakit wanita yang mempunyai masalah rumah tangga. Kemudian mengaku bomoh itu mencapai taraf wali yang hebat, menarik perhatian akidah dia, menarik perhatian pesakit dia dengan aktiviti yang tidak bercanggah dengan akidah pada peringkat awal. Tetapi apabila semakin lama, semakin ditunjukkan ketarutan dia. Pada peringkat awal, Tok Wong ni duk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, duk baca Al-Fatihah lah. Tapi bila lama kelamaan Tok Bomo, dia pun mula mengeluarkan mentera-mentera dan juga jampi serapang yang pelik-pelik. Maka itu adalah contoh perbomohan dan juga perdukunan yang dilarang dalam Islam. Jadi, bagi memastikan nak jadi Tok Bomo, nak jadi dukun ini tidak bercanggah dengan ajaran Islam, maka ada beberapa garis panduan yang perlu kita kenal pasti. Maknanya kalau kita ada penyakit apa-apa, kita nak pergi jumpa dengan orang yang kita percaya boleh berubah. Seperti mana kalau kita sakit belakang, nak pergi jumpa dengan tukang urut. Kena pastikan tukang urut itu bukan daripada kalangan bomo yang menjalankan aktiviti-aktiviti yang bercanggah dengan ajaran Islam. Jadi bagi memastikan perbomohan ini tidak bercanggah dengan ajaran Islam, perkara-perkara berikut hendaklah dikenal pasti. Antaranya yang pertama, bila kita jumpa Tok Wong Mo ni, kita tidak boleh jumpa Tok Wong Mo yang menggunakan bentuk amalan sihir, ilmu hitam, tilik tenung, tukang nujum, ramalan tapak tangan dan juga silat mata dalam acara perbomohan, dalam acara pengubatan beliau. Kemudian tidak boleh mengaitkan sesuatu pengeras dengan sesuatu akibat. Maknanya kamu bayar banyak ni, maka kamu akan selamat daripada penyakit ini. Kamu bayar banyak ni, maka kamu akan dapat ini. Kamu akan ini akan hilang, itu akan am. Kalau mengaitkan dengan sesuatu akibat dengan pengeras yang dia minta itu, maka percayalah. Itu termasuk dalam kategori perbomohan yang bercanggah dengan Islam. Kemudian bila mana kita pergi berubat dengan seseorang juga, bila Tok Bomo duk sebut, dengan tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tentang sial dan juga mudarat melalui ramalan-ramalan yang tertentu ataupun melalui kita kata kaedah-kaedah yang tertentu, maka tidak boleh percaya kepada sial dan juga mudarat yang menimpa seseorang ataupun diri. Yang keempat, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang berunsur syirik seperti sembah pantai, sembelihan binatang, buang ancak dan lain-lain. Sembah pantai ni saya pernah dengar ada seorang tu dia nak buang, dan bagaimana nak buang sangka, dia kena pergi mandi di pantai pada waktu yang tertentu, pada waktu malam dan sebagainya. Kemudian di pantai tersebut akan dilakukan upacara-upacara untuk membuang sangka dengan membaca mantra-mantra ataupun jampi-jampi yang tertentu. Kemudian tidak boleh menyembelih binatang untuk sesuatu tujuan yang bukan digariskan oleh syariat. Kemudian tidak boleh melakukan perbomohan ataupun bacaan tertentu yang menggunakan unsur-unsur meminta izin atau bantuan daripada kuasa-kuasa makhluk gaib dalam acara perbomohan. Kalau dalam jampi mantra Melayu, suatu ketika dahulu ada satu jampi itu direkodkan oleh seorang penulis. Saya lupa apa nama penulis itu. Dia menulis tentang buku sejarah Melayu.
Dia kata antara jampi orang Melayu yang terdahulu pada peringkat awal mereka cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah dan juga Maha Pengasih. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahli keluarga baginda. Salam kepada para wali yang dapat dilihat dan juga para wali yang tidak dapat dilihat. Situ dia start tu. Kemudian dia pemula start. Salam kepada itu ini. Wahai penjaga laut, wahai penjaga langit, wahai penjaga bumi, wahai penjaga hutan. Bila dia dah masuk kepada seruan-seruan itu, maka di situ kita kena mengingat dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kerana di sana sudah termasuk unsur-unsur yang bercanggah dengan ajaran, dengan ajaran Islam. Kemudian tidak boleh menyajikan makanan untuk menjamu penunggu. Tidak boleh mentaati momo ataupun seseorang pada perkara-perkara yang jelas bercanggah dengan akidah dan juga syariat Islam. Dan yang terakhir sekali, menolak sebarang syarat yang diberikan yang bertentangan dengan akidah, syariat dan juga akhlak Islam. Jadi bila kita jumpa tokoh-tokoh perubatan ataupun kita jumpa tokoh-tokoh permomohan, kita kena ambil kira perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Kalau anda kata tak ada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi dan sewaktu kita pergi berubat dengan dia, dia hanya berbicara tentang kaedah bagaimana nak menyembuhkan melalui petua-petua yang tertentu. Melalui petua-petua yang tertentu, biasanya dia suruh makan telur ayam kampung ke, ataupun dia suruh kita buat apa? Cari apa, bangun pagi-pagi, berjalan 2-3 langkah dan sebagainya kan, untuk menyembuhkan penyakit kita melalui petua-petua yang tertentu tanpa diselangi oleh syarat-syarat yang tertentu, seperti tak boleh melintas di bawah ampayan dan sebagainya. Maka pada ketika itu insya-Allah kita percaya itu pemohon itu bukan termasuk dalam kategori permohonan yang dilarang oleh agama. Tapi kalau dia ada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, antaranya menggunakan bentuk amalan sihir, suruh sembelih binatang atas alasan untuk menjamu kepada roh tok nenek moyang dan sebagainya, maka pada ketika itu seeloknya kita jauhilah tok pomo yang sebegitu. Dan bila kita nak memilih tok pomo, pomo hendaklah beragama Islam, akil baligh serta mengetahui apa yang diucapkannya. Maknanya dalam Islam dia tak menolak pergi cari tok pomo. Bukan kata Islam melarang secara total, oh jangan pergi cari tok pomo, semua tok pomo tu syirik. Tak. Semua orang yang berubat ilmu-ilmu tradisional ni syirik. Tak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tetapi Islam ini dia menetapkan garis panduan supaya kita tidak terlibat dalam kesyirikan-kesyirikan yang dibuat oleh tok-tok bomo yang mengamalkan syirik. Tapi kalau tok bomo itu berada di atas jalan yang betul, cuma Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kelebihan. Bagi dia kelebihan berupa ilmu perubatan tradisional. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia kelebihan untuk mengubati penyakit-penyakit mistik yang kita sebutkan tadi, selagi mana dia tidak melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam, tidak memasukkan, tidak menggunakan unsur-unsur sihir, ilmu hitam dan sebagainya, tidak melakukan amalan-amalan menurun dan sebagainya, maka pada ketika itu bomo itu boleh diterima dan boleh dijadikan sebagai salah satu ikhtiar kita untuk mencapai perubatan dalam kehidupan kita. Jadi ilmu perbomohan ini juga termasuk dalam salah satu ilmu sihir. Salah satu ilmu sihir yang diajar oleh syaitan, seandainya ilmu perbomohan itu dikaitkan dengan jampi, serapah, mentera-mentera dan juga amalan-amalan yang bercanggah dengan Islam. Jadi pengamal-pengamal sihir ini, biasanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mereka akan mendakwa mendapat sesuatu secara gaib, mendapat sesuatu secara mimpi ataupun mendapat sesuatu secara pertapaan dan sebagainya. Maka di situ bila kita nak mencari orang yang nak mengubat diri kita, maka kita perlulah beringat dan berhati-hati supaya kita tidak terjebak ke lembah yang membawa kepada kesyirikan. Itu satu. Kemudian yang kedua, supaya kita ni tak tertipu. Supaya kita tak tertipu dengan amalan tok-tok bomo palsu yang mengambil kesempatan di atas kesempitan yang sedang kita alami pada ketika itu. Yang ramai orang kena tipu, hilang harta dan sebagainya. Kemudian yang ramai orang kena tipu sehingga menggadaikan, kita kata, tubuh badan mereka kepada tok-tok bomo dan juga ustaz-ustaz jadian ini, biasanya disebabkan oleh mereka tidak mengetahui tentang garis panduan yang perlu mereka tengok dulu
Mereka tidak mengetahui tentang apa yang perlu mereka tengok sebelum mereka pergi untuk berubat dengan seseorang yang dikenali sebagai Tok Omo ataupun ustaz yang mendakwa diri mereka boleh berubat dengan menggunakan kaedah tradisional. Seandainya kita tahu kaedah, kaedah-kaedah untuk mengenali, untuk membezakan antara tokoh yang mengamalkan ajaran Islam dengan tokoh yang mengamalkan ajaran sihir, maka sudah pasti insya-Allah kita akan dapat mengelakkan diri kita daripada terjebak ke lembah penipuan Tok-Tok Bomo ataupun ustaz-ustaz palsu daripada Tok Bomo yang mendakwa sebagai orang yang boleh berubat itu dan juga boleh berubat ini dalam ikhtiar perubatan mereka. Jadi ilmu sihir ini daripada syaitan, dan pengamal-pengamal ilmu sihir ini biasanya memperolehnya juga daripada ajaran Harut dan juga Marut. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah kata, وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Dan mereka memperoleh ilmu yang berkait dengan ilmu sihir itu daripada dua malaikat di negeri Babil, iaitu Harut dan juga Marut. Malaikat berbeza pendapat tentang yang dimaksudkan dengan malaikat Quran. Mufassirin ataupun ulama-ulama tafsir berbeza pendapat tentang yang dimaksudkan dengan dua malaikat itu. Ada pendapat menyatakan mereka itu benar-benar malaikat, dan ada pula yang berpendapat mereka itu ialah orang yang dipandang soleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat mereka itu adalah dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Harut dan juga Marut ni. Maknanya mufassirin ini mempunyai pendapat yang pelbagai dan juga mempunyai pendapat yang berbeza. Penulis ataupun tuan kitab ini lebih cenderung kepada pendapat bahawa mereka adalah benar-benar malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Pada zaman ilmu sihir sangat menarik perhatian, dan ramai daripada kalangan manusia yang tertipu dengan tukang-tukang sihir dan juga ahli nujum pada ketika itu. Dua malaikat yang dikenali dengan nama Harut dan juga Marut ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar masa-masa yang diramalkan dan apa yang dia tidikkan, kerana perbuatan menilik meramal nasib melalui apa jua medium, termasuklah menilik tapak tangan, melihat kepada bintang dan sebagainya, adalah sesuatu yang dilarang oleh agama, kerana nak menentukan baik buruk sesuatu perkara itu tiada siapa yang dapat menentukan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada zaman itu, pada zaman Harut dan juga Marut ini diturunkan kepada penduduk negeri Babylon, ilmu sihir di negeri Babil pada ketika itu, merupakan ilmu yang sangat dominan. Ilmu yang mana semua orang bergelut dengan ilmu sihir dan ramai yang terkenal. Kita kata yang terkenal terbias daripada ilmu sihir, itu. Dan bila dua malaikat ini datang, mereka datang untuk mengajar masa-masa yang terkena sihir tentang bagaimana cara untuk membatalkannya. Mereka juga mengajar pelajar-pelajarnya cara-cara merawat masa-masa sihir, dan mengingatkan mereka supaya tidak terjebak ke dalam fitnah sihir setelah menguasai ilmu itu nanti. Jadi untuk itu, membatalkan ilmu yang berkait dengan ilmu sihir, maka dia perlu terlebih dahulu mengetahui sihir itu sendiri, sebagaimana asal-usul dan apa-apa bahan yang digunakan untuk mematikan bom. Maka pakar-pakarnya perlu terlebih dahulu mengetahui bagaimana untuk mencipta bom dan apakah sebab-sebab bom itu meletup. Maknanya, sebelum kita nak membatalkan satu-satu sihir, kita sendiri pun kena belajar dan mendalami tentang sihir itu sendiri untuk mengetahui di mana punca-puncanya. Begitu juga macam orang yang nak mematikan bom. Sebelum dia nak mematikan bom tu, dia kena belajar bom itu dibuat daripada apa. Dibuat daripada bahan jenis apa, kalau meledak apa akan jadi risiko dia. Dia kena belajar dan dia kena tahu semua sebelum dia bertindak untuk mematikan bom, kerana kepakaran dia itu akan membantu untuk menyelamatkan banyak orang. Jadi Harut dan juga Marut ini adalah dua malaikat yang ditugas mengajar sihir kepada manusia bagi tujuan untuk merawat masa-masa sihir daripada terus menjadi mangsa. Mereka terlebih dahulu, sebelum mereka mengajar sihir tersebut kepada pelajar-pelajarnya untuk merawat orang-orang yang terkena sihir,
Mereka terlebih dahulu mengingatkan pelajar-pelajarnya supaya tidak terjebak ke dalam fitnah sihir setelah menguasai ilmu itu nanti. Dan ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Sedang kedua-duanya tidak mengajarkan sesuatu, tidak mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun daripada kalangan mereka sebelum mengingatkan, "Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kamu, sebab itu janganlah kamu menjadi kafir disebabkan oleh ilmu yang kamu pelajari." Meskipun peringatan telah dibuat, Harut dan juga Marut dah bagi tahu, namun kaum Yahudi juga tidak terselamat daripada ujian itu. Mereka menyeleweng dan mereka menuduh Nabi Sulaiman alaihissalam yang mampu melahirkan kejadian-kejadian yang aneh itu bukan atas sifatnya sebagai nabi yang disertakan mukjizat, tetapi sebaliknya seorang tukang sihir yang mengamalkan ilmu sihir. Jadi dalam sekian lama duduk belajar ilmu sihir itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya sampai kepada zaman Nabi Sulaiman, lalu akhirnya mereka tersesat dalam ilmu yang mereka miliki, dan akhirnya mereka tuduh Nabi Allah Sulaiman itu sebagai tukang sihir untuk menjustifikasikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka. Dan memang begitulah, apabila kesesatan menguasai akal pemikiran seseorang, lalu mereka menafsirkan segala peristiwa yang berlaku mengikut ajaran sesat yang ada pada mereka. Jadi kaum Yahudi yang gagal dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini telah menerima dan mengamalkan ilmu sihir yang diajar daripada dua malaikat, yang mereka dapatkan daripada dua malaikat, Harut dan juga Marut. Lalu akhirnya bila mereka belajar, mereka menggunakannya pada jalan yang salah, jalan yang meruntuh, bukannya jalan untuk membina. Maknanya pada peringkat awal, sebelum mereka belajar itu sudah diingatkan, bila kita belajar ni, wahai para pelajar sekalian, janganlah kita gunakannya pada jalan yang salah. Macam contoh untuk guru silat, bila dia ajar anak-anak murid dia untuk bersilat kan, okey, bila kita belajar silat ni, tujuan dia untuk pertahankan diri, untuk mengangkat nilai-nilai kebenaran. Jangan kita bersilat untuk mencari gaduh dengan orang. Tapi bila dah pandai daripada Tok Guru, bila dia keluar daripada perguruan Tok Guru dia, dia mula lupa akan pesanan yang dibuat oleh Tok Guru dia. Sama juga dengan geng-geng Yahudi ni, geng-geng kekal kepada. Dan kenapa Allah sebut Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Allah tak sebut Bani Israel, kerana Bani Israel itu secara umumnya bukan merujuk kepada Yahudi secara keseluruhannya. Yahudi ini hanyalah salah satu kelompok daripada kalangan Bani Israel yang berasal daripada keturunan Yahuda. Dan Yahudi ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Yahudi inilah yang selalu dikecam oleh Allah, yang sentiasa membelakangkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yahudi, mereka daripada keturunan Bani Israel, daripada keturunan anak kedua Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Daripada Yahuda itu, kelompok yang terbentuk di bawah keturunan Yahuda itu membentuk agama dan juga bangsa yang digelar sebagai Yahudi. Mereka ni sangat bangga dengan bangsa Yahudi kerana banyak nabi lahir daripada keturunan ini, termasuklah Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuklah Nabi Daud alaihissalam, lahir daripada keturunan Yahuda. Jadi kaum Yahudi yang gagal dalam ujian Allah telah menerima dan mengamalkan ilmu sihir daripada dua malaikat. Tapi mereka menggunakannya pada jalan yang salah, jalan yang meruntuh, bukannya jalan yang membina. Tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi kekuasaan mereka, ilmu Allah mengatasi ilmu yang ada pada mereka. Jadi bagi menyatakan hakikat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Lalu dengan ilmu sihir itu mereka mempelajari ilmu yang memisahkan antara seorang suami dengan isteri dia. Dia belajar ilmu tersebut asalnya untuk tujuan perubatan, tetapi akhirnya mereka menggunakannya pada jalan yang salah disebabkan oleh jiwa mereka yang kosong. Apabila jiwa itu kosong daripada iman terhadap kebenaran kitab suci, maka tiada lagi pengawal yang mampu untuk menyelamatkan kita. Bila kita dah kosong daripada nilai-nilai yang diajar oleh Al-Quran, bila kita kosong daripada nilai-nilai yang diajar oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan kita buat? Kita akan ambil apa sahaja yang kita dapat di sekeliling kita.
tak kira benda itu betul ataupun benda itu salah. Dan itulah yang berlaku kepada Yahudi. Apabila mereka menolak kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS dan menyelewengkan maksud daripada kitab Taurat, maka jiwa mereka kosong daripada sinar keimanan. Bila jiwa mereka kosong daripada sinar keimanan, maka tak ada apa yang dapat mengawal mereka daripada melakukan keburukan, kejahatan dan juga kerosakan. Dan jika mereka sedang berjalan sekalipun, mereka akan berjalan dan setiap benda yang mereka temui di perjalanan mereka, mereka akan ambil tanpa ada tapisan. Disebabkan apa? Disebabkan pengawal yang nak menapis benda-benda baik dan juga benda-benda buruk itu sudah mereka buang, yakni kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Jadi pengamal-pengamal ilmu sihir ini sepatutnya belajar sihir untuk mengelak diri daripada disihir, bukannya untuk mengamalkan sihir. Tetapi apa yang terjadi? Mereka belajar daripada dua malaikat itu ilmu sihir untuk memisahkan di antara suami dan juga isteri, dan akhirnya mereka menggunakan ilmu itu berdasarkan kepada hawa nafsu mereka dengan melupakan pesanan yang dibuat oleh malaikat Arif dan juga Maruf pada ketika itu. Persoalannya ialah, bolehkah ilmu sihir itu dengan sendirinya memberi kesan sama ada baik atau buruk, atau bergantung kepada keizinan Allah? Al-Quran dengan tegas menjelaskan dasar umum akidah Islam ialah bahawa tiada sesuatu yang boleh berlaku di alam al-wujud, yakni alam yang kita ada pada hari ini, melainkan dengan izin Allah. Maknanya kalau ada orang menghantar santau kepada kita, contohnya menghantar santau kepada kita dan benda itu jadi, maka itu pun dengan izin Allah, mungkin kafarah ke atas diri kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang lain hantar santau, hantar sihir kepada dia, tapi tak sampai sebab Allah tidak mengizinkannya untuk sampai kepada dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan terbaik, disihir oleh Yahudi. Disihir oleh tukang sihir pada waktu itu sampai kepada Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk Rasulullah mengajar tentang bagaimana cara membentengi diri kita daripada terkena sihir. Seandainya benda itu tak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mungkin kita tak akan tahu bagaimana untuk melindungi diri kita dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Begitu juga pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang terkena penyakit ain, yakni penyakit pandangan mata jahat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sama ada membacakan Al-Fatihah ke dalam air, kemudian sapukan di muka dia, di mata dia, ataupun berwuduk, kemudian air daripada tandahan wuduk itu dimandikan kepada orang yang terkena penyakit air itu kan. Kalau tak ada penyakit itu pada zaman Rasulullah SAW, dengan izin Allah, mungkin kita tak tahu bagaimana untuk mengubah penyakit tersebut. Dia panggil, kalau bahasa Kelantan, dia panggil buat air tawar. Buatlah air tawar kerana apa itu. Nampak degil sangat tu. Tolonglah ustaz buat air tawar, baca doa. Kita pun baca doa, kemudian bagi minum. Mudah-mudahan dengan izin Allah, budak tu akan lembut hati dia. Tapi tak boleh nak letakkan bila buat air tawar semua akan jadi. Bila bacakan air ni semua akan jadi. Sebab apa? Kalau confirm baca kata air dan bagi minum ke orang untuk bagi minum ke orang dan terus dia jadi lembut hati tanpa ada usaha daripada kita, sudah pasti Rasulullah akan pergi ruqyah air telaga Zamzam tu bagi minum kat semua orang musyrikin Mekah supaya memeluk Islam. Tapi Rasulullah tak buat macam tu. Sebab selain daripada ikhtiar kita melalui jalan ini, yang paling penting adalah usaha kita untuk membentuk anak kita menjadi insan yang tulus, murni akhlaknya. Kalau kita tak ada usaha, tiba-tiba duk harap ke air ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka dia tidak akan memberi apa-apa kesan kepada anak tersebut. Ini hanyalah ikhtiar tambahan setelah kita berusaha untuk mendidik dan juga untuk membantu mereka menjadi anak yang soleh. Sama juga dengan sihir dan sebagainya. Bagi air tawar, kita pergi jumpa dengan ustaz-ustaz yang menggunakan teknik ruqyah dan sebagainya, itulah ikhtiar kita. Dengan izin Allah, kalau sembuh-sembuh. Kalau Allah tak izin untuk sembuh, maka kita kena berusaha dan juga berikhtiar lagi. Kerana apa? Kerana Al-Quran dengan tegas menjelaskan dasar umum akidah dalam Islam, bahawa tak ada sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini melainkan dengan izin Allah.
Jadi bila ada orang minta kita, ustaz, tolonglah ustaz buat air untuk anak saya tu. Ha, maka kita baca Al-Fatihah, baca doa-doa memberi keselamatan. Kemudian kita kata bukan sebab air ni, tapi dengan izin Allah. Kalau Allah izinkan ada mujarab pada air ini, maka insya-Allah selamat. Nah, begitulah. Itulah dasar umum. Ha, yang perlu kita pegang. Jangan kita sebab air ustaz itulah anak saya jadi lembut hati, tak boleh. Sebab segalanya berada pada tangan Allah Subhanahu, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keizinan Allah itulah yang membolehkan sebab-sebab melahirkan tindakan, mewujudkan kesan dan menghasilkan natijah. Api tak boleh membakar, tetapi kebakaran boleh berlaku disebabkan oleh izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sihir. Sihir ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia boleh berlaku dan juga dia boleh tidak berlaku. Kerana semuanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkannya ataupun tidak ke atas kita. Cuma apa yang kita boleh buat, kita berikhtiar untuk melindungi kita dan berdoa kepada Allah supaya dilindungi daripada perkara-perkara tersebut. Kalau anda kata terkena, maka kita berusahalah untuk cari jalan keselamatan melalui ajaran-ajaran yang telah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memandangkan okey, ayat ni bila Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah, tak ada sesuatu pun yang boleh memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Jadi ayat ini nak menerangkan kepada kita mengenai hakikat tiga perkara. Iaitu yang pertama, dia nak meneguhkan akidah kita bahawa segala kejadian baik dan juga buruk itu adalah daripada Allah. Yang kedua, kejadian baik dan buruk itu berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan undang-undang Allah yang azali. Dan yang ketiga, peraturan ataupun undang-undang Allah itu berlaku seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sihir boleh jadi kalau Allah izinkan ia terjadi, dan juga boleh tidak jadi kalau Allah izin, kalau Allah tidak izinkan ia terjadi. Cuma bagi kita, seandainya terkena, maka kita serahkan kembali kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ialah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ujian Allah Subhanahu wa taala ni tak ada siapa pun yang kehendaki ujian itu buruk. Tapi seandainya ia berlaku, maka kita berikhtiar untuk mencari jalan keluar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita kena ingat gini, kalau kita ditimpa satu-satu ujian, boleh jadi ianya adalah sebagai penebus dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu ketika dahulu, untuk menyedarkan kita kembali tentang hakikat perbuatan yang kita lakukan. Ada orang pada zaman muda dia penuh kejahatan. Tiba-tiba hari tua dia cuba untuk berubah, Allah bagi dia ujian. Kenapa Allah bagi dia ujian? Allah nak ingatkan dosa yang dilakukan pada masa lalu, mungkin masih ada yang sangkut, terutamanya berkait dengan dosa-dosa dengan sesama manusia. Dosa dengan Allah boleh bertaubat. Dosa sesama manusia, selagi manusia itu tidak memberi kemaafan, maka sukar untuk kita mendapat keselamatan di hari akhirat. Kadang-kadang ujian tu Allah bagi. Kita dah jadi ahli surau dah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dah baik dah. Masa muda dulu tu teruk perangai masa muda. Tapi hari tua tu kita dah berubah. Tiba-tiba Allah bagi kita ujian. Kenapalah Tuhan selalu bagi aku ujian? Ada anak kena sihir contoh. Ada isteri dah tak berapa nak dengar kata dah. Contohlah macam tu. Maka ujian itu sebenarnya bertujuan untuk kita merenung balik. Adakah aku ada dosa yang masih tersangkut sehingga keadaan ini masih, sehingga ujian ini sentiasa datang dalam kehidupan aku. Lalu bila kita fikir kembali, kita pun mula teringat, dulu ada kesalahan ni dengan makjab. Contohlah kan, ambil sate dia tak bayar. Contohlah tuan-tuan, bayar dirahmati Allah. Ataupun teringat, dulu ada kesalahan ni tak surau ni. Masa nak datang solat isyak, orang semua dah solat isyak, kita korek tabung surau. Contoh macam itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka di situ dia memberi peluang untuk kita menyesapi diri. Dan akhirnya mudah-mudahan dengan ujian itu dia jadi penebus kepada dosa dan juga kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan akhirnya bila kita mula menyedari dan juga mengisapi, kita akan pergi cari balik untuk memperbetulkan kesalahan-kesalahan
yang pernah kita lakukan suatu ketika dahulu. Okey, kemudian akhir sekali Allah Subhanahu wa taala menyebut wala ta'alimu laman ishtara malahu fil akhirati min khalaq. Demi sesungguhnya golongan Yahudi ini telah bahawa sesiapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir, maka dia adalah baginya keuntungan di hari akhirat. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khair laukanu ya'malun. Dan andainya mereka beriman dan juga bertakwa, maka sesungguhnya balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik jika mereka mengetahui. Yang terakhir sekali, setelah Allah cerita tentang keburukan ilmu sihir, tentang segala benda yang berlaku ini berkait dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kata kalau mereka beriman dan juga bertakwa aja, mereka ikut je jalan seruan yang diajar oleh nabi-nabi mereka, sungguh balasan Allah itu pasti lebih baik untuk mereka seandainya mereka mengetahui. Tetapi disebabkan apa? Disebabkan mereka telah buang kitab suci mereka, lempar ke belakang. Lempar kitab suci mereka ke belakang, hidup hanya berpandukan kepada hawa nafsu, maka mereka tidak menemui jalan yang sebenar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wallahu taala alam. Ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat? Belakon jadi tak omong. Belakon jadi tak omong asalkan dia tak buat, dia tak niat buat untuk menyeru dengan tujuan yang sebenar lah. Maka itu tak jadi masalah lah sebab dia dalam keadaan berlakon. Cuma berlakon ni kena ingat ada beberapa benda yang perlu jaga batas lah, terutamanya batas pergaulan antara lelaki dan juga perempuan, batas aurat dan sebagainya, iaitu tetap dikira dosa walaupun berlakon. Adapun berlakon untuk menaktingkan, untuk melakonkan sesuatu watak untuk memberi kefahaman kepada orang tentang perbomohan, tentang perkara-perkara syirik dan sebagainya lah, maka itu dibolehkan dengan syarat dia tidak meyakini perkara itu sebagai perkara yang benar. Wallahu a'lam. Perbuatan apa? Perbomoh ni dia bantai besar, itu cincin 10 jari, kain bumi itu macam tu lah usahanya. Dia, saya nak cakap macam mana, iyalah biasanya kebiasaan Tok Bomo yang kita jumpa, penampilan dia macam tu lah kan. Cincin permata daripada Sudan, cincin permata daripada gua tu, ni batu permata Zamrud. Zamrud dia nak cerita batu permata dia, batu tasbih besar pula kat leher tu. Okeylah. Dan kerih dan sebagainya. Yang tu perubatan tradisional Melayu. Biasanya dia ada benda. Kita kata macam ni lah, selagi mana dalam upacara perubatan dia tidak mencampurkan unsur-unsur yang membawa kepada kesyirikan, kita ketepikan dulu penampilan dia. Sebab tu mungkin penampilan dia, kalau dia tak campur dengan isu-isu yang berkait dengan kesyirikan, kemudian tak ada pula suruh sembelih binatang dengan tujuan untuk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan, ataupun tak ada pula suruh kita jamu penunggu dan sebagainya, ataupun sediakan pengeras-pengeras yang tertentu, maka kita boleh jadikan Tok Bomo itu sebagai salah satu ikhtiar untuk kita berubat. Tetapi dalam masa yang sama, seeloknya elakkan seandainya ada orang yang lebih dipercayai dari segi penampilannya, terutamanya orang yang tak pakai benda-benda yang sebegitu. Seperti apa, letak apa rantai besar kat leher dan sebagainya. Maknanya kalau ada orang yang lebih, kita kata lebih baik penampilannya berbanding dengan Tok Bomo yang sebegitu, maka carilah orang itu terlebih dahulu. Tapi anda kata dah tak jumpa dah ikhtiar, yang kita tahu hanya dia je yang mempunyai keupayaan untuk mengubat tapi tidak memasukkan unsur-unsur syirik, cuma penampilan dia macam tu, suka letak kerih kat pinggan dan sebagainya, maka bolehlah pergi kepada dia dengan syarat mengikuti garis panduan yang kita sebutkan tadi mengenai kaedah perbomohan tadi. Allah Allah. Perbomoh tak boleh kita nak hukum sebagai keseluruhannya syirik, tak. Kerana ada Tok Bomo yang betul, cuma dia mengikut petua-petua tradisional Melayu, gigih limau nipis dan sebagainya,
pegah limau nipis, kemudian lumur kat badan pesakit. Dia mengikut petua tradisional Melayu. Tetapi dia tak campurkan dengan unsur-unsur memuja, membaca jampi-jampi mentera yang bertentangan dengan Islam. Maka terbawa macam tu, insyaAllah kita macam boleh boleh consider lagi. Tapi kalau dah bercampur dengan unsur-unsur yang membawa kepada kesyirikan, maka sebaiknya kita tinggalkan dan jauhilah perbomohan-perbomohan yang sedemikian. Wallahu a'lam. Saya pernah pergi mengurut ya tuan-tuan. Tak tahu dia baca apa. Tapi punya murid. Dia tarik. Tak tahu apa dia tarik. Wallahu ta'ala alam. Lepas tu dia tak pergi lah. Lepas tu tak pergi lah. Dia tarik apa tak tahu. Urutnya tidak. Tapi tarik je. Tak tahu tarik apa. Tapi hilang sakit tu. Hilang sakit tu. Ya ni. Ubat lah. Ubat-ubat. Memang ciptaan daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Contoh, tapi dia dah bagi ilham pada hamba dia lah. Tak kira lah sama dia pada Cina ke India ke itu ke hamba Allah Ta'ala lah. Dia dah bagi ilham lah pada hamba dia kan. Dapat mencipta berbagai ubat. Contoh macam Penadol lah. Penadol. Dia dapat tahu dia berkesan dapat menghilangkan sakit kepala. Jadi kita percaya dengan Penadol tu, dia boleh hilangkan sakit kepala tu. Jadi macam mana hukum dia? Boleh. Adakah kita sirik? Tak. Maksudnya dia macam ni. Kita percaya Penadol tu boleh hilangkan sakit kepala dengan izin Allah. Dia berkesan boleh hilangkan sakit kepala. Jadi kita percaya dengan Penadol tu. Percaya dengan izin Allah. Boleh. Tak ada masalah. Maksudnya kita tahu benda tu boleh menyembuhkan dengan izin Allah berdasarkan kepada fakta-fakta dan juga data-data. Berdasarkan kepada kita kata bukti-bukti yang lepas. Maknanya boleh, tak ada masalah. Macam contoh, kita ada sistem perubatan herbal India, sistem perubatan taubat Cina dan sebagainya kan. Ada ubat-ubat daripada orang Cina yang kita beli berkesan. Berdasarkan kepada bukti-bukti yang lepas, kita mau pergi belinya dia. Mudah-mudahan dengan izin Allah memberi kesembuhan. Ayat itu tak kira. Kita ambil contoh yang dah ketuk. Okey, satu keadaan dia boleh jadi ubat. Ubat macam mana? Tapi kalau disalah pula, apa akan jadi? Tempat untuk berkhayal, untuk mampu, untuk kering, tak tahu apa dia mampu ketuk. Sama juga makan tahun yang disebutkan tadi. Satu masa dia boleh jadi ubat. Tapi kalau disalah pula, dia boleh jadi ubat pengasih untuk perempuan dan sebagainya. Allah bagi izin. Tapi keizinan itu tidak diredoki oleh Allah SWT. Dia salah guna lah biasa. Maka Yahudi tadi, dia belajar ilmu sihir asalnya untuk bantu orang yang terkena sihir. Tapi lah sekali sebab dia tak ada perantuan yang betul, dia guna ilmu sihir itu untuk kepentingan diri dia. Dia salah guna ilmu sihir. Wallah. Maknanya dia salah guna, akhirnya menggunakan orang yang berada di sekiranya. Dan semua tu boleh jadi dan juga boleh tak jadi dengan izin Allah. Jadi kita berdisilah insyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.